Lama juga ya nunggu TJ di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mall di Mall Strip. Selamat sore dari kawasan Denpasar. Kita lagi Bali nih. Kenapa nama haltenya Denpasar ya? Kita bakal naik Transjakarta dari halte Denpasar. Sore-sore nih. Wah, ini macet banget gak sih? Itu ada rute 6M ya. Dari stasiun Manggarai tujuan stasiun Blok M. Oh, kebalik, dari Blok M tujuan Manggarai. Ternyata ini karena lagi masih ada pembangunan di halte yang ini nih, di halte Denpasar ya. Jadi ada beberapa ruas separator yang dibongkar. Dan banyak banget tuh penumpang yang lagi nungguin Transjakarta di sana ya. Jalan tol juga udah macet. Ini kita di jam pulang kerja. Nah, itu Transjakartanya sudah menuju ke luar dari jalur sementara. Blok M Manggarai. Ramai juga. Yuk, kita naik lewat tangganya. Tangga banget nih. Wow. Ramai sekali yang menunggu. Kalau di koridor 9 ini, haltenya itu terbagi dua kan, yang ke arah barat dan yang ke arah timur, karena ada jalan tol. Jadi kita ambil yang ke jalan ke arah timur nih. Yuk, kita tempel kartu. Wah, pas banget lagi sore-sore ya. Stasiun Manggarai Halimun. Stasiun Manggarai Halimun. Kita menuju ke stasiun Cawang. Berarti yang datang 6M lagi dong. Kalau dipikir-pikir tangganya lumayan curam juga ya. Wah, iya benar. Yang datang lagi-lagi 6M. Kita mau naik yang koridor 9 belum datang. Selamat datang di halte Denpasar. Yang lumayan panjang ya. Oh, 9 ke sini toh. Terus ini yang mau nungguin ke Manggarai sama Ragunan. Oh, gitu. Haltenya jadi panjang sekarang nih. Waduh, rame banget. Sepanjang jalan cuman satu bus doang nih yang bakal datang. Oh, ada dua deh. Dua bus nih. Dari Manggarai, ini apa nih? Oh, 6B, Ragunan. Dari Balai Kota tujuan Ragunan. Ya, bukan lagi. Lama juga ya nunggu TJ di sini ya. Pintu dibuka. Kayak jadi supir enak juga ya. Sendirian di depan, tapi yang lain desek-desekan di belakang. Transjakarta, koridor 6B. Mana ini yang koridor 9? Kok belum datang-datang? Sambil nonton Mall Strip, jangan lupa juga buat follow @maulana_re di Instagram, X, dan TikTok. Wah, langsung bahkan sampai dibantu tutup gitu. Ini ada mirip Transjakarta, tapi dia bukan Transjakarta ya. Dia JR Connection Trans Jabodetabek. Wow, ramai sekali. Jam pulang kerja. Oh, baru tahu. Nah, ini dia akhirnya koridor 9. Busnya gandeng sih, banyak sih, tapi di dalam penumpangnya juga udah rame banget. Gimana dong? Terlalu rame. Padat banget, yang nunggu juga padat banget, ya ampun. Wah, ini kayak kita nungguin busnya lama lagi ya, tuh ngantri banget. Ngantri itu cuy. Iya ya, kalau dipikir-pikir sempit juga ya.
Dekat sekali nih. Kok ini ada yang lempeng ke sini? Tapi dari Transjakarta juga sih. Pelayanan tuh. Wah, ada lagi. Ada lagi. Yuk, sabar saja, pasti kita dapat kok. Yang mau keluar gimana nanti ya? Belakang ada lagi 6M. Belakangnya ada lagi 9A. Wah, rame nih akhirnya. Sambil nonton Maulana Slip, jangan lupa juga buat follow @maulana_re di Instagram, X, dan TikTok. Yang tadi Scania, yang ini tong-tong bus 6M, langsung jalan lagi. City Line 2, New Armada. Ini orang ada kan, Laksana. Apakah kita dapat? Baik juga motor-motornya. Tetap banyak ya yang ngelanggar ya. Udah gak bisa masuk. Udah rame banget, full. Sembilan A lagi. Ada lagi yang naik, kalau benar. Ada yang 9C dari Bundaran Senayan ke Pinang Ranti lewat Cawang Cikoko, Cawang Sentral. Penuh mulu. Wah, ini agak kosong nih. Depan dia. Oke, kalau kita waduh, pada ke depan semua. Sudahlah, Korea bisa tiba-tiba ke depan gitu berhentinya. Cuma sampai Cawang Sentral ya. Cawang Sentral, jalan air Cawang Sentral. Cawang, Cikoko. Nah, ini yang cuma sampai Cawang Sentral.
10 Cawang Sentral. Wah, kosong nih. Yo yo, mencapai ke depan yo. Oke nya sudah dapat. Hati-hati langkahnya di bawah. Alhamdulillah akhirnya dapat juga. Dan terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maul Strip kali ini. Kalau suka silakan di like, jangan lupa juga di comment, share dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di Maul Strip selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.